Klarifikasi itu bukan manajernya, ternyata akun palsu. Jadi udah jelas ya, manajernya tuh nggak mungkin ngurusin artis, tuh nggak mungkin sih sebenarnya ngurus-ngurusin kayak gitu, makanya gue heran. Dan Revi bilang mukanya si Lesti terlihat lebih tua. Menurut aku itu tidak salah, karena apa? Misalnya Revi nggak suka makan tempe, terus aku paksa makan tempe, itu berarti nggak adil buat aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kakak Bilar dan dede Lestiani, selamat ya atas pernikahannya. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Selamat juga. Di like, komen, dan subscribe. Telah diberkahi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dede bayi. Semoga selalu diberikan kesehatan. Di balik ujian pasti ada hikmah dan berkah, apalagi pro dan kontra seusai Leslar menikah siri dan hamil. Ya, doa-doa pun banyak dimunajatkan untuk mereka seperti yang satu ini, guys. Saya doakan dimurahkan rezeki dan selalu diberi Allah Subhanahu wa taala apa yang dicita-citakan sama kakak dan selalu tercapai. Amin ya Allah. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa membangun rumah tangga yang rukun. Amin, bisa menjadi keluarga yang menginspirasi banyak orang. Buat kakak Bilar dan dede Lestiani, semangat ya kalian. Yang penting kalian benar di mata Allah. Benar di hadapan Allah. Biarkanlah orang-orang berbicara tentang kamu. Yang penting kamu benar di hadapan Allah. Sukses buat kakak dan dede Lesti.
Bagaimana kalian guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru, biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.